Assalamualaikum, halo, selamat pagi Ayam Maman Ray. Hari ini kita mau sharing kepada teman-teman gimana agar kotoran ayam itu nggak terlalu bau. Dengan kondisi ayam yang volume seperti ini, bisa dilihat teman-teman cukup banyak ya. Dan ini nggak terlalu bau teman-teman, dan iya, pupnya itu kering. Kita mau kasih tahu tips caranya gimana agar kotorannya nggak terlalu bau dan tidak mengganggu tetangga-tetangga kita. Nih kita lihat dulu ya teman-teman ya, ayam-ayamnya. Jadi kalian bisa lihat nih untuk kotoran ayamnya. Nih. Nah, untuk kotoran ayamnya tuh kering ya. Kering. Jadi bau yang ditimbulkan itu nggak terlalu bau, aromanya masih bisa termaafkan lah tuh. Jadi kotorannya dia pada kering teman-teman. Kenapa pada kering? Jadi kita menggunakan ini teman-teman. Nih kita menggunakan ini M4. Jadi selain menghilangkan aroma bau pada kotoran ayam, ini juga untuk menjaga kesehatan ayam juga. Jadi kita kasih tahu cara menggunakannya gimana. Jadi biasanya kita itu menggunakannya dengan cara dicampur dengan pakan ayamnya. Bisa lewat minum atau pakannya, tapi biasanya kita menggunakan, kita campurkan dengan pakan ayamnya. Dengan takaran berikut ya teman-teman. Tutupnya kita tuang aja teman-teman, nggak usah terlalu banyak. Nih, jadi sekitar kalau misalnya untuk 3 ekor ayam itu cukup 5 tetes saja. Jadi seperti ini langsung dicampurkan aja. Misalnya kalau kita menggunakannya itu pakannya itu pakan basah, jadi dedek pur campur nasi, lalu M4-nya itu kita campurkan di sini, kita aduk rata dengan pur dan dedeknya, lalu kita kasih makan. Jadi semua terkonsumsi dengan ayam-ayam kita, dan hasilnya itu empuknya menjadi kering tuh, bisa dilihat ya, kering empuknya tuh. So, dan ayam sehat-sehat. Ayam sehat-sehat, ayam pada aktif. Nah, hasilnya seperti itu. Dan aroma baunya itu mengurangi aroma bau. Jadi tidak mengganggu tetangga-tetangga sebelah. Oke, sekian tips dari Ayam Om Andre. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih.